Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Reni Astuti. Gimana kalian, sehat kan? Sehatlah. Semangat. Ini aku lagi di warung yang kedua. Doain warungnya bisa dapat 10 ya, amin. Nah, di video kali ini, nanti dulu. Kalian yang nonton video aku itu udah subscribe belum sih? Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Terus di like. Terus kalau kalian mau tanya-tanya langsung di komen. Terus yang mau sharing-sharing ke Instagram aku rerere_nni. Nanti kalian tulis nih di sini ya. Di sini aku bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya, tapi langsung di Instagram. Tapi kalau mau sekedar komen atau kalian mau ngasih saran, kak bikin vlog ini dong, kak bikin vlog ini dong, gitu boleh, tapi gantian gitulah ya, soalnya aku tahu sendiri ngedit, ngupload, jaga warung, anak, semuanya aku sendiri yang megang. Cuman ada adik aku juga. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang barang apa aja sih yang paling laku di 2021 dan seterusnya. Apalagi kita mau menjelang lebaran. Nah, tonton terus video aku, jangan di skip-skip. Iklannya juga jangan di skip-skip. Oke. Aku kasih tahu ya, lanjut. Nah, barang yang paling laku itu rokok ya, karena semua orang pasti mencari rokok. Makasih ya. Sama-sama. Rokok itu paling laku. Ini rokok ketengan ya guys ya. Rokok slop-slopannya nyumpruk di sana, belum diberesin, adik yang beresin. Ini buat ketengan, ini paling laku ya. Terus telur, wajib ya kalau misalnya kalian dagang tuh belanjanya telur, rokok, terus minuman dingin, sokes, paling laku. Minuman pertama itu kalau misalnya orang belanja itu aus, beli minum pasti. Terus mie ya guys ya, mie belum pada di sini guys. Tadi barusan ada yang belanja mie. Sebenarnya sih pada laku ya. Terus ini mau lebaran, kalian dikit-dikit harus nyetok bahan kue ya, karena seenggaknya vanili, terus kayak soda-soda kue, SP, pewarna, itu pasti banyak orang yang nyari ya. Terus kalau misalnya kalian warung buat ada-ada nih, adain tepung beras, tepung ketan, terigu. Kalau pemula-pemula itu yang penting lengkap dan ada 1-2 biji ya. Nah, terus misalnya kalian nanti ada yang nanya, Mbak, ada kecap asin nggak? Oh iya, nanti saya sediain ya. Nah, pendapatan hari ini, besoknya kita belanjain kecap asin, kayak gitu ya. Lanjut lagi. Nah ya, pokoknya yang paling laku kalian beli. Terus mengikuti lagi bumbu dapur. Ibu-ibu tuh bumbu dapur seperti racik-racik. Terus itu Royco, Masako. Tuh buat warung pemula ya. Royco, Masako, racik, micin, sasa itu. Nah, yang keteng-ketengan itu beli. Lanjut lagi. Nah, yang paling dicari nih mama Rinso ya, Rinso kiloan sama sampo renceng-renceng kayak gini. Ini paling laku banget ini. Jadi kalian yang misalnya punya warung ecer nih, sabun itu belinya ya. Ini laku banget. Tuh, racik-racik kayak gini. Beli aja kalian kalau misalnya masih pemula. Serenceng-serenceng kayak gitu. Racik, pempes, adain ya.
nanti kayak susu-susu kaleng kayak gini kalian mengikuti. Kalau misalnya masih pertama, belinya saset aja ya, kayak softtek kayak gitu, yang sepele-sepele, yang gopek ketengan 1000. Nah itu di untungnya lumayan kalau misalnya di keteng. Kalau sunlight, pemula-pemula belinya yang goceng atau yang 2000 sama 1000, biasanya kan kalau ketengan lebih murah gitu ya. Jadi kalau kayak misalnya kacang, iya, beli apa? Lanjut. Nih, kalau masih pemula susunya saset-saset ini dulu aja. Kalian beli 2 renceng coklat, 2 renceng susu putih, jadi nanti bisa diketeng. 1.500 belinya 7,5. Apa, Bu? Sabun. Duh, robo. Sabun coklat. Nih, kalian kalau misalnya dagang ngecer ya, beli plastik 1 kilo sama ukuran 1/2, kalian keteng. Sepaknya biasanya kan 9.000, kalau dijual lagi 8,5, diketeng 1.000 dapat 10 lembar apa 8 lembar gitu, pasti laku satu pak itu nih. Jadi diketeng 1.000 dapat 8 lembar gitu, ini laku banget diketeng kalau kalian pengecer gitu. Lanjut. Nah nih, sabun-sabun pewangi itu ya paling laku. Nah kalau misalnya kalian dagang itu yang ngecer nih, bumbu-bumbu dapur kayak gini pasti laku. Kopi ya, kopi. Kopi kapal api, ABC, kalau di sini lakunya gitu. Terus tim melengkapi. Terus kalau misalnya nanyain refill-refill tuh gimana, Mbak? Katanya kalau beli masa harus banyak kalau di sales. Beli aja, biasanya kan ada juga sales atau agen-agen yang jual cuma 2 biji, 3 biji tapi buat dijual lagi bisa. Gitu ya. Yang refill-refill kayak gitu buat ada-ada kayak gitu. Belanjanya di agen. Agen semi glosir tuh paling laku ya. Ya gini-gini aja sih guys, barang-barang paling laku mah pokoknya yang paling laku tuh telur, terus bumbu-bumbu sama sabun. Sabun, terus terigu sama gula. Oh iya, gula. Gula kiloan sama terigu kiloan tuh yang pengecer-pengecer. Beli kalian 2 kilo, 2 kilo yang perapatan kayak gitu. Pokoknya kalian modal 2 juta, 3 juta sampai 5 juta aja udah bisa jualan kok. Per piece dulu, soalnya kan kita enggak tahu tuh mana aja sih barang yang laku. Jadi per piece berapa-berapa kayak gitu ya. Berapa 2 renceng, kopi 2 renceng gitu. Yang penting full dulu. Jajanan, jajanan biasanya ya bocah-bocah lah, belilah yang berapa merek makanan. Beli Oreo sepak, terus beli Nextar sepak. Coki-coki, yang cepet-cepet aja deh, beng-beng, yang merek-merek terkenal gitu. Nanti kan pasti ada bocah, Mbak, ada nabati enggak? Mbak ada ini. Nah kalian pendapatan tiap hari belanjain terus. Pokoknya yang pemula stop belanja yang enggak penting dulu. Utamakan warung ya. Kebanyakan katanya, Mbak belanja kok apa barang habis, duit habis. Ya gimana, belanja online-nya juga nomor 1. All shop-nya nomor 1. Ada yang belanja. Udah manggil Priyo, Mang? Manggil Priyo belum? Udah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di kolom komentar ya. Lagi ada langganan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, lagi belum beberes beb. Cekan-cekan. Dadah.